أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke 19, 18, 19 dan 20. Tiga ayat 18, 19 dan 20 dari surah Hud. Tiga ayat yang menerangkan tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Apabila mereka dahulu di dunia mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat, maka mereka akan mendapatkan balasan berupa siksaan atas perbuatan mereka mendustakan kebenaran ketika di dunia. Karena hidup di dunia sebagai ujian, mereka gagal dalam ujian, mereka memilih kekufuran, maka di hari pembalasan mereka menerima pembalasan berupa siksaan, yaitu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan menjumpai kata laknat. Dilaknat maknanya dijauhkan dari rahmat. Nah, kalau rahmat sudah dicabut oleh Allah, maka orang yang dilaknat itu akan menjalani siksa, akan menjalani azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan, mereka disiksa oleh Allah di hari pembalasan disebabkan karena ketika di dunia bukan hanya memilih kekufuran tetapi menghalang orang lain dari beriman. Jadi ada orang yang ingin beriman kepada Rasulullah pada masa dahulu, maka mereka menghalang-halang dengan mengancam. Kemudian apabila sudah beriman, dengan menyiksa, dengan mengintimidasi, dengan menganiaya, atau dengan merubah pendirian. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang menghalang manusia dari jalan Allah yang lurus. Maka mereka di hari akhirat akan dilaknat oleh Allah, maknanya akan disiksa. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat, yang akan mereka jalani adalah siksaan. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya siksaan ke atas orang-orang yang memilih kekufuran bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Dan apabila Allah menetapkan siksaan ke atas mereka di dunia, mereka tidak bisa mengelak atau menghindar dari siksaan yang Allah tetapkan ke atas mereka sekuat apapun mereka, sehebat apapun mereka. Umpamanya pada masa Fir'aun berkuasa dahulu di negeri Mesir, siksaan Allah sebelum Fir'aun itu ditenggelamkan di laut, siksaan Allah adalah berupa belalang
yang dikirim dari langit dan memakan tanam-tanaman. Tak ada satu pun daun lagi yang ada. Semua daun habis. Macam mana mau menghasilkan panen dari sawah yang mereka kelola? Tak ada. Tak ada hasil panen. Karena tanam-tanaman tak jadi. Kemudian kutu di mana-mana kutu. Kemudian katak di mana-mana katak. Kemudian air berubah menjadi darah. Di mana saja ada air, air berubah menjadi darah. Bagaimana mereka mau minum? Bagaimana mereka akan hidup? Sementara air adalah sebab kehidupan. Nah, jadi siksaan, meskipun Fir'aun seorang yang berkuasa, dengan kekuasaannya dia bisa buat apa saja, tetapi apabila Allah telah menetapkan siksaannya, tak ada siapa yang mampu untuk menghalang siksaan Allah itu. Jadi siksaan Allah jangan hanya difahami di akhirat saja, tetapi juga di dunia ini. Inilah yang akan kita pelajari dari tiga ayat ini, yaitu ayat yang menerangkan bahwasanya orang-orang yang mendustakan kebenaran, tak mau menerima kebenaran, adalah nanti di hari akhirat akan dihadapkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di dunia. Kemudian siksaan akan menjadi lebih berat, yaitu Allah melaknat mereka dan memberikan siksa yang besar kepada mereka, disebabkan karena bukan hanya mereka saja memilih kesesatan, tapi mereka menyesatkan orang lain. Maka kejahatan mereka menjadi lebih besar. Yaitu mereka sesat, memilih kesesatan, kemudian menyesatkan orang lain pula. Maka Allah menyiksa mereka, dan apabila siksaan itu adalah sebagai balasan ke atas orang-orang yang mendustakan kebenaran, yang memilih kesesatan, maka siksaan itu jangan difahami hanya di akhirat saja, tetapi siksaan itu juga di dunia ini. Di dunia menerima siksaan, di akhirat siksaan itu akan dilipat gandakan. Nanti kita akan menjumpai kata dilipat gandakan. Di dunia disiksa umpamanya api membakar. Membakar, ada yang terbakar oleh api di dunia ini berupa siksaan dibakar oleh api. Ada pula halilintar yang membakarnya. Kilat-kilat berupa api juga menyambar terbakar. Tetapi api yang akan membakar di dalam neraka, apakah sama dengan api yang ada di dunia ini? Tidak, panasnya berlipat kali ganda. Nah, ayat yang seperti ini adalah ayat ancaman. Tujuannya supaya manusia ketika membaca ayat ini, dan khususnya orang-orang beriman ketika membaca ayat ini, menjadi takut. Maka mereka akan menjadi berhati-hati dan berwaspada. Di penghujung ayat Allah menerangkan dua panca indera yang apabila digunakan insyaAllah akan membimbing kita untuk beriman. Tetapi apabila dua yang penting dari panca indera ini, dua panca indera yang sangat penting ini diabaikan, disia-siakan, maka peluang untuk mendapatkan petunjuk disia-siakan, maka tetap di dalam kesesatan. Dua panca indera tersebut adalah, yang pertama adalah telinga, mendengar firman Allah yang kandungannya adalah petunjuk, dan yang kedua, panca indera kedua, melihat, mata melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Maka pasang telinga, buka mata, insyaAllah akan mendapat petunjuk. Tetapi kalau tutup telinga, tutup mata, maka tidak akan mendapat petunjuk. Maka dalam ayat Al-Quran kita jumpa, telinga mereka peka, mata mereka buta, mulut mereka bisu. Apa ayat Al-Quran ini? Summum bukmum umyum fahum la yarji'un fahum la ya'qilun. Diulang
untuk menerangkan bahwasanya panca indera itu penting sekali. Apabila kita menggunakannya, maka kita bisa mendapat hidayah. Maka jangan sia-siakan telinga untuk mendengar wahyu yang disampaikan Al-Quran ataupun hadis. Kemudian mata jangan sia-siakan, buka dan lihat tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Inilah tiga ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita pindah ke terjemahan ayat. Yaitu kita akan terjemahkan ayat ini kata per kata, tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat yang akan kita tafsirkan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim. Ala la'natullahi 'alal zalimin. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ. Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ, dan siapakah orang yang paling zalim, مِمَّنْ, dari orang-orang yang iftara, mengada-adakan, عَلَى اللَّهِ, atas nama Allah, كَذِبًا, dusta, mengada-adakan dusta, membuat dusta. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir membuat dusta ini apa maknanya. Ulaika, mereka itu, yaitu yang mengada-adakan dusta itu atas nama Allah, mereka itu yu'raduna, akan dihadapkan, ala rabbihim, ke hadapan Tuhan mereka. Ini di hari akhirat. Wa yaqulu, dan berkatalah, al-ashhad, saksi-saksi. Oh, jadi ada saksi-saksi juga nanti di hari akhirat. Siapa saksi-saksi itu? Di antaranya adalah para malaikat bersaksi. Karena sekarang ini malaikat ada sekarang ini. Di kiri kanan kita itu ada malaikat. Maka nanti malaikat akan menjadi saksi. Haula, mereka ini alladzina, orang-orang yang kadzabu, mendustakan, ala rabbihim, atas Tuhan mereka. Jadi mendustakan kebenaran atas nama Tuhan mereka. Ala, ketahuilah, laknatullah, laknat Allah ala zalimin, atas orang-orang yang zalim. Yang zalim adalah yang mendustakan kebenaran, yang mengada-adakan dusta, bermakna yang menyekutukan Allah. Dan siapakah orang yang paling zalim dari orang-orang yang mengada-adakan dusta atas nama Allah? Mereka itu dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, mereka itulah orang-orang yang mendustakan kebenaran. Mendustakan kebenaran yang datang dari Tuhan mereka. Ingatlah, ketahuilah, laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Ayat berikutnya, alladzina yasudduna, yaitu orang-orang yang menghalang. Menghalang siapa? Menghalang manusia, an sabilillah, dari jalan Allah. Jalan Allah adalah agama Islam. Menghalang manusia dari menjalankan agama Islam. Wa yabghunaha, dan mereka itu menginginkannya, iwaja, bengkok. Jadi mereka tak mau yang diikuti itu jalan yang lurus. Yang mereka inginkan yang diikuti itu jalan yang bengkok, yaitu kemusyrikan. Wahum, dan adalah mereka itu, bil akhirati, terhadap hari akhirat, hum, mereka itu kafirun, orang-orang kafir. Jadi mereka itu tidak percaya kepada hari akhirat, yaitu orang-orang yang menghalang manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan Allah itu bengkok, dan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.
Berikutnya lagi, ulaika, mereka itu, lam yakunu, tidaklah mereka itu mu'jizin, mampu untuk melemahkan Allah fil ard, di muka bumi, melemahkan Allah yang menyiksa mereka di bumi ini, di dunia ini. Wa ma kana lahum, dan tidak adalah bagi mereka itu min dunillah, selain dari Allah, min awliya, penolong-penolong. Jadi mereka tak punya penolong, siapapun tak akan bisa menolong mereka kalau Allah sudah mengazab mereka. Yudha'afu, dan dilipat gandakan lahum, bagi mereka al-adab, azab. Ma kanu yastati'una sam'a, dan mereka itu adalah selalu tak mampu menggunakan telinga. Wa makanu yubsirun, dan adalah mereka itu tak mampu untuk melihat. Maknanya tidak mampu untuk menggunakan mata melihat tanda kekuasaan Allah yang membuat mereka beriman. Mereka itu tidaklah termasuk ke dalam golongan orang yang mampu untuk melemahkan Allah apabila Allah menetapkan azab ke atas mereka di dunia ini. Jadi di dunia ini tak mampu, apalagi di akhirat nanti. Dan tidaklah mereka memiliki penolong-penolong selain dari Allah. Jadi mereka tak akan mungkin ada yang bisa menghindarkan mereka dari siksa Allah. Dilipat gandakan bagi mereka siksaan, dan adalah mereka itu selalu yang tak mampu amat. Dan adalah mereka itu selalu tak mampu, tidak mampu menggunakan telinga untuk mendengar dan juga mata untuk melihat. Ada telinga tetapi tak mampu menggunakan telinga itu untuk mendengar firman-firman Allah, Al-Quran, tak mampu. Dengar satu ayat saja sudah tak bisa dia lagi. Tapi kalau dengar nyanyian, nah sepanjang hari dia mampu mendengar nyanyian. Nah mereka ini adalah orang-orang yang sudah tertutup mata hati mereka, sehingga tak ada lagi yang baik yang bisa masuk ke dalam hati tersebut. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan kepada pendengaran mereka. Wa ala absarihim, kepada mata mereka. Tiga sebutnya, hati tertutup, telinga tertutup, mata pun tertutup. Maka a'anzartahum am lam tunzirhum lain, kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, sama saja bagi mereka, mereka tidak akan beriman. Nah inilah dia tiga ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Namun sebelum itu kita lihat pula keterkaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang yang memperhatikan hari akhirat. Jadi mereka memperhatikan hari akhirat sebagai hari pembalasan, maka ketika di dunia ini mereka beriman, mereka beramal saleh, mereka mendapatkan ilmu, mereka berusaha untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin, sehingga yang mereka lakukan ketika di dunia ini adalah benar, maka mereka berada di atas bukti yang nyata, ala bayyinatin. Nah mereka ini adalah orang-orang yang dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui kitab suci yang telah diturunkan kepada rasul yang diutus. Kalau kepada Nabi Muhammad, kitab suci Al-Quran. Kalau sebelum Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa, kitab suci, kitab suci Taurat. Nah, ini dalam ayat sebelum ini. Nah, apabila ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang yang berada di atas bukti yang nyata, di atas kebenaran, dengan pengetahuan
mereka beriman, maka yang sekarang ini pula Allah menerangkan tentang orang-orang yang kafir. Jadi Allah memvariasikan ayat-ayatnya itu di dalam penyampaian, yaitu sekali tentang orang kafir, kemudian tentang orang beriman, kemudian pada kali berikutnya pula tentang orang kafir lagi. Jadi diselang-seling seperti itu, sehingga apabila kita membaca ayat Al-Quran, kita membaca kumpulan orang baik, kumpulan orang jahat, kumpulan orang baik, kumpulan orang jahat, terus saja pembahasannya. Kumpulan orang baik di dalam surga, kumpulan orang jahat di dalam neraka, kumpulan orang beriman, kumpulan orang kafir, kumpulan orang yang menyombongkan diri, kumpulan orang yang merendahkan diri. Ini adalah bentuk penyampaian di dalam Al-Quran, yaitu berselang-seling. Berselang-seling ini membuat kita tidak bosan di dalam membaca Al-Quran. Setelah Allah menerangkan tentang kumpulan orang-orang yang berada di atas kebenaran, bukti yang nyata, sekarang pula Allah menerangkan tentang orang-orang kafir, yaitu yang tenggelam dalam kehendak hawa nafsu mereka. Bukan hanya tenggelam, hanyut dalam kehendak hawa nafsu mereka. Bukan pula sesat, tetapi malah menyesatkan orang lain pula. Inilah yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Jadi ada kaitan dengan yang sebelumnya? Ada. Yaitu setelah Allah menerangkan kumpulan orang-orang beriman, Allah kembali menerangkan tentang kumpulan orang-orang kafir. Nah, kumpulan orang-orang kafir yang akan kita pelajari ini lebih khusus adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran. Dan mendustakan kebenaran atas nama Allah. Nah, ini dia. Atas nama Allah seperti apa? Umpamanya yang berlaku dahulu di negeri Mekah ketika Rasulullah menyampaikan dakwah di kota Mekah adalah mereka menyembah berhala. Kemudian ketika mereka ditanya, mengapa menyembah berhala? Mereka menjawab, berhala inilah yang akan membantu kami. Jadi Allah Tuhan membantu kami melalui berhala yang kami sembah ini. Nah, berarti mereka sudah mengatasnamakan Allah. Apakah Allah membantu seseorang apabila orang itu meminta kepada berhala? Tidak, Allah tidak akan membantu orang yang seperti itu. Karena Allah tidak rela apabila manusia ciptaannya itu menyembah kepada selainnya. Maka seruan para rasul adalah sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Kemudian orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah menyembah berhala. Kemudian mereka mengatakan, kami menyembah berhala ini karena berhala ini bisa memberikan syafaat bantuan kepada kami. Betul, syafaat. Betul, berhala bisa memberikan bantuan, menyembuhkan penyakit, mengkayakan. Tidak. Kemudian mereka menyebut, beginilah cara Allah menolong kami. Oh, berarti mereka mengada-adakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tiga ayat ini berarti lebih khusus adalah sebagai peringatan. Jangan sampai tergelincir. Bisa kita pada hari ini tergelincir kepada kemusyrikan? Bisa. Sakit badan, ada penyakit di badan, berobat ke dokter, tak sembuh-sembuh. Makan obat ini, makan obat itu, tak sembuh-sembuh. Dan bertahun-tahun, tak sembuh-sembuh. Datang orang membisikkan, mau ibu cepat sembuh. Saya tahu ada orang pintar dekat sana itu. Siapa ini maksud orang pintar itu? Dukun. Dukun, bomoh. Orang kalau disebut dukun, bomoh, berarti dia meminta bantuan kepada siapa?
kepada jin, innahu rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebahagian dari manusia meminta bantuan kepada sebahagian jin, dan bertambah-tambahlah kedurhakaannya. Apalagi dukun itu apabila mau memberikan khidmatnya, layanannya, dia membaca jampi-jampi terlebih dahulu, dan jampinya itu syirik. Kita pun tak faham tak apa yang dijampi. Tertitik tawa di langit, tergenang tawa di bumi, aku menawar jadi api, aku menawar jadi raja. Pasang kemenyan, kemudian tak apa lagi yang dibuatnya, limau dibelahnya, kemudian diambungkan, mana yang tertelentang, mana yang tertelungkup, entah apalah, tak tahulah entah apa ceritanya. Kemudian setelah itu dia pun memberikan petua, ada yang digelangkan, ada yang dikalungkan, ada yang disiramkan, ada yang ditimbun, dibenamkan, ada yang dihanyutkan, entah dari mana-mana dapatnya itu semua. Karena itu adalah bisikan syaitan, syirik. Tangkal, azimat, syirik. Apabila melakukan perbuatan yang seperti itu, tergelincir kepada kemusyrikan. Siapa yang pergi ke dukun, dia bertanya sesuatu kepada dukun, dia benarkan apa yang dikatakan dukun, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Karena dia melakukan dosa syirik. Siapa yang melakukan dosa syirik, semua pahala amalnya terhapus. Habis. Pahala sholat, puasa, zakat, haji, umroh, habis. Nah, kemudian perbuatan itu adalah dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka dalam ayat ini dibuat dalam bentuk pertanyaan. Waman azlam, siapa lagi orang yang paling zalim? Paling zalim maksudnya paling menganiaya diri. Diri sendiri. Karena orang yang zalim itu adalah orang yang menganiaya sendiri sebab dia sudah menjadikan dirinya itu sebagai orang yang akan disiksa oleh Allah. Dengan dosa yang ada padanya, karena dia melakukan perbuatan syirik, maka dia berdosa, maka ia akan disiksa. Pasti setiap yang berdosa itu akan disiksa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun pasti akan disiksa. Apalagi dosanya dosa besar. Dan siapa lagi orang yang paling zalim? Tak ada lagi orang yang paling zalim dari orang yang mengada-adakan dusta atas nama Allah. Seperti yang kita terangkan tadi, yaitu yang mempercayai bahwasanya berhala itu yang mereka sembah bisa memberikan bantuan, pertolongan. Sama seperti orang yang percaya kepada dukun hari ini. Dahulu mereka dalam kekufuran, hari ini pun ada yang tergelincir sehingga jatuh ke dalam kekufuran pula. Barang siapa yang percaya kepada dukun, dia ikuti arahan dukun. Apa arahan dukun? Beli ayam hitam, dibelinya ayam hitam. Sembeli. Kemudian, oh penyakit ibu ini, maka buat ini, buat ini, buat ini. Dia ikuti arahan dukun itu. Faqad kafara ala ma nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan seperti itu, dia telah kafir terhadap kebenaran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran apa yang diturunkan kepada Rasulullah? La ilaha illallah. Dia telah mengkufuri la ilaha illallah, tauhid. Bermakna ia tidak lagi mentauhidkan Allah. Dia telah menyekutukan Allah. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini dekat-dekat pilkada ini banyak yang melakukan ini. Karena dia mau menang kan? Atau ketika mencari rezeki, dia mau mudah mendapatkan rezeki. Maka dia minta kepada dukun, tolong dukun berikanlah kepada saya macam mana supaya laris barang dagangan saya ini. Dikasih oleh dukun, ini cincin ini mahal, 5 juta. Padahal cincin batu sungai aja
dikasih pengikat 5 juta dijual oleh dukun itu. Ini sudah saya jampi-jampi ini. Sudah di mantra-mantra, jangan percaya. Percaya kepada selain Allah punya kuasa itu adalah syirik. Macam-macam sekarang nih, ada cincin lah, ada ikat pinggang lah, ada yang digantung di atas pintu rumah lah. Kononnya pencuri tak masuk, perampok masuk juga ke dalam rumahnya. Karena mana tahu. Nah, kita ini sekarang ini dibohongi, ditipu, diperdaya oleh khurafat. Khurafat maknanya sesuatu yang tak ada dasar kebenarannya sama sekali. Maka jangan mau terpedaya oleh dusta yang diada-adakan oleh para pembohong itu. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim, mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka di hari akhirat. Oh, jadi setiap orang akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan ketika di dunia. Kemudian di samping mereka rupanya ada saksi-saksi. Jadi tak akan mungkin mereka itu bisa menghindarkan diri dari keputusan Allah Subhanahu wa taala yang adil. Tak akan mungkin. Dia mau menolak, siapa yang akan berani menolak kalau saksi-saksi itu bersaksi? Dan yang bersaksi itu adalah para malaikat. Wa yaqulul asyhad, dan berkatalah saksi-saksi. Dalam tafsir disebutkan saksi itu adalah para malaikat. Ada lagi yang menambah, para saksi itu adalah nabi-nabi, rasul-rasul. Jadi Nabi Muhammad akan bersaksi nanti. Apa kata Nabi? Tak ada saya yang mengajarkan ajaran seperti itu. Dia sendiri yang buat-buat yang seperti itu. Ajaranku adalah mentauhidkan Allah, dia pula menyekutukan Allah. Maka aku berlepas diri dari apa yang dia kerjakan itu. Nah, itu perkataan saksi. Bisa kita lagi menghindar. Kemudian orang-orang beriman juga akan bersaksi. Tidak seperti itu ajaran Nabi. Ajaran Nabi yang kami amalkan, yang mereka amalkan itu bukan ajaran Nabi. Itu adalah ajaran. Kalau bukan ajaran Nabi, ajaran siapa? Ajaran syaitan. Karena syaitan yang membisikkan kesesatan ke dalam hatinya. Ada lagi yang bersaksi itu adalah tadi pertama malaikat, yang kedua para nabi, yang ketiga orang-orang beriman. Nah, ini yang khusus dari orang beriman, yaitu para ulama. Para ulama ini kan yang menyampaikan ilmu. Maka para ulama pun akan bersaksi, tak ada saya mengajarkan itu, mengajarkan yang itu kepada mereka. Jadi yang mereka kerjakan itu adalah bukan yang kuajarkan. Jadi kalau yang bersaksi adalah para malaikat, para rasul, orang-orang beriman secara umum, para ulama secara khusus, siapa yang bisa lepas dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana nasib ketika berada di mahkamah Allah taala yang ketika itu semua bersaksi dengan benar? Maka tak ada lagi tempat lari kecuali menjalani siksaan. Haulai alladzina kadzabu ala rabbihim, mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran. Mendustakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ala laknatullahi ala zalimin. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan ini masih perkataan para saksi. Ingatlah, sesungguhnya laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Mengapa digunakan kata zalim di sini? Karena orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang melakukan dosa syirik, adalah orang yang zalim. Karena syirik adalah kezaliman yang paling besar. Maka laknat Allah ke atas orang-orang yang menyekutukan Allah itu. Karena menyembah berhala. Mempercayai bahwasanya berhala bisa membantunya. Tidak, sama sekali tidak. Kemudian diterangkan lebih lanjut, siapa mereka itu yang mengada-adakan dusta itu? Siapa? Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Ini perbuatan buruk lainnya. Di samping menyembah berhala dan mempercayai berhala itu bisa memberikan bantuan, perbuatan buruk lainnya adalah
mereka itu menghalang manusia dari menempuh jalan yang lurus. Nah, jadi kalau ada orang yang menjalankan ajaran Islam yang murni, yang sejati, yaitu mentauhidkan Allah, dilarang. Jangan jalankan agama Islam yang lurus itu. Nanti kamu akan susah, kamu akan menderita, nanti kamu akan disiksa, kamu nanti akan sengsara. Karena pada masa dahulu di kota Mekah, siapa yang beriman kepada Rasulullah, nah mereka itu akan disiksa oleh kafir Quraisy. Karena yang menguasai kota Mekah itu adalah kafir Quraisy. Maka dihalang, jangan kamu mengikuti Muhammad. Kalau kamu mengikuti Muhammad, kamu nanti akan dianiaya, ditindas. Kamu akan dipenjara. Kamu akan diseret di padang pasir yang panas ini. Nanti harta bendamu akan diambil. Kamu jangan ikuti. Mereka ini adalah menghalang manusia dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja. Dan mereka menghendaki jalan Allah yang lurus itu bengkok. Allah menyebut agama Islam itu sebagai jalan yang lurus. Dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ulama tafsir menyebutkan yang dimaksudkan dengan yang lurus itu adalah Islam. Islam itu jalan yang lurus. Lurus yaitu mentauhidkan Allah. Tapi kalau sudah menyembah berhala, itu jalan yang bengkok. Nah, orang-orang kafir itu menghendaki manusia itu menyekutukan Allah, menyembah berhala. Itu yang dikehendaki. Kalau sampai hari ini ada? Ada. Sekarang ini ada ajaran-ajaran sesat. Banyak sekali ajaran sesat. Dan ajaran sesat ini membujuk manusia yang awam supaya ikut ajaran sesat. Di satu provinsi dibuat datanya dengan pengkajian, yaitu sampai ajaran sesat itu berjumlah 300 ajaran sesat. Macam-macam ajaran sesat. Ada yang mengaku nabi lah. Ada tidak yang mengaku nabi di negeri kita ini? Ada. Ada yang mengaku malaikat, ada yang mengaku utusan Tuhan, ada yang macam-macam. Mereka ini ajaran sesat. Tak tahu apa-apa. Asalnya adalah guru pencak silat aja. Baca Quran pun tak pandai. Oh, kemudian menjadi tokoh spiritual dalam kelompok itu. Dan pengikutnya pula fanatik kepada gurunya itu luar biasa. Nah, ini adalah bencana yang berlaku di tengah masyarakat. Maka berhati-hati, jangan sampai terperangkap kepada ajaran sesat. Biasanya ajaran sesat itu pengajiannya itu tidak terbuka, pengajiannya itu tertutup, berpindah dari rumah ke rumah, karena dia takut kebohongannya itu, dustanya itu diketahui oleh orang lain. Pengajiannya mulainya jam 11 malam sampai pagi. Dia tak mau diketahui oleh orang lain. Kalau ada pengajian seperti itu, maka curigai itu adalah ajaran sesat. Yang bersembunyi-sembunyi itu biasanya ajaran sesat. Wa yabghunaha iwaja, mereka itu menghendaki agama Islam yang lurus itu bengkok. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu terhadap hari akhirat mereka itu kafir. Mereka tak percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Mereka mempercayai hidup ini berakhir dengan kematian. Mana pula berakhir dengan kematian? Sebab apabila hidup ini berakhir dengan kematian, bertentangan dengan keadilan Allah. Sebab belum lagi orang yang berbuat baik dibalas, dan belum pula lagi orang yang berbuat jahat dibalas dengan siksaan. Boleh jadi ada orang baik sampai meninggal dunia masih lagi dalam kesusahan, belum ada balasan. Maka kalau hidup itu berakhir dengan kematian, maka belum lagi keadilan itu tertegakkan. Maka adanya hari akhirat itu sebagai hari pembalasan, sebagai penegakan keadilan, sehingga semua yang berbuat baik dan sebanyak apapun perbuatan baik yang dilakukan, semua akan menerima balasan, dan balasannya sempurna. Yang berbuat baik dibalas, yang berbuat jahat pun juga akan dibalas. Maka hari akhirat adalah hari penegakan keadilan. Maka hari akhirat adalah keniscayaan, mesti, pasti. Ia adalah suatu kemestian.
karena sebagai penegakan keadilan. Namun balasan Allah jangan difahami hanya di akhirat saja. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Mereka yang melakukan kejahatan berupa kemusyrikan, menyembah selain Allah, mereka inilah orang yang paling zalim. Mereka akan disiksa di dunia ini juga sebelum di akhirat. Apabila mereka disiksa di dunia ini dan Allah menyiksa mereka dengan kuasa yang ada pada Allah, maka mereka tidak akan mampu menghindar dari siksaan Allah itu. Siapa mereka untuk menghadapi Allah yang menyiksa mereka? Mereka tak punya kuasa apa-apa. Karena kuasa yang ada pada manusia pada hakikat sebenarnya dari mana? Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala juga. Mampu Fir'aun mengelak dari siksaan Allah? Tidak. Mampu kafir Quraisy mengelak dari siksaan Allah? Tidak. Karena yang berkuasa sebenarnya di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukan hanya berkuasa di dunia, Allah juga berkuasa di akhirat. Dan tidak ada siapa yang akan mampu menolong mereka kalau Allah sudah menetapkan siksaannya. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Kemudian di hari akhirat yudha'afu lahumul adzab. Di akhirat azab itu akan dilipat gandakan. Semestinya ayat yang seperti ini mendatangkan rasa takut supaya tidak melakukan kejahatan, kezaliman, yaitu berupa kemusyrikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya manusia, ujung ayat. Tapi sayangnya manusia, makanu yastati'una sam'a. Manusia itu selalu saja tak mau memanfaatkan telinga yang Allah berikan kepadanya untuk mendengar kebenaran, yaitu wahyu yang telah diturunkan. Padahal wahyu telah diturunkan, diterima oleh Rasul, Rasul menyampaikan, mestinya mereka mendengarkan. Ini alhamdulillah lah kita ini, Allah beri telinga, mau pula telinga itu mendengar wahyu. Terduduk satu jam di sini, tenang saya telinga itu mendengar. Nah, ini hidayah berarti ini. Ada orang yang tak tahan lah, 5 menit saja dia. Oh ayat Al-Quran lupain sampai, sudahlah sampai di sini saja. Pergi dia beredar. Tapi bagi orang yang sudah mendapat hidayah, telinga ini suka sekali. Murontal Al-Quran dibacakan, senang telinga mendengar. Al-Quran ditafsirkan, senang telinga mendengarnya. Karena hati telah mendapat hidayah. Tapi kalau hati sudah tertutup dan di dalamnya hanya kekufuran, tidak ada iman, makanu yastati'una sam'a. Selalunya mereka tetap mampu untuk menggunakan, memanfaatkan telinga, wa makanu yubsirun, dan selalu saja mereka itu tak mampu untuk memanfaatkan mata. Mestinya dengan mata mereka bisa melihat tanda kekuasaan Allah, bertambah iman mereka, semakin teguh keyakinan mereka, maka semakin mereka itu mendekatkan diri kepada Allah sehingga mereka mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tapi tidak semua manusia seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan kita dan keluarga kita mudah-mudahan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapat petunjuk? Ya, sudah. Tapi boleh jadi petunjuk itu bisa tercabut dari diri kita. Maka selalulah kita berdoa, ihdina. Ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Sudah berada kita di jalan yang lurus sekarang? Sudah. Tapi mengapa kita minta lagi? Maknanya di sini adalah tsabbit aqdamana 'alas siratil mustaqim, yaitu kokohkan kaki kami, pelihara jaga kami ya Allah untuk tetap terus di atas jalan yang lurus sampai kami meninggal dunia. Karena bisa saja dalam perjalanan ini kita tergelincir. Contoh seperti tadi tergelincir, diuji dengan penyakit, kemudian pergi berusaha ke sana kemari tak sembuh-sembuh. Kemudian ada orang yang membisikkannya, pergilah ke dukun. Ah, dia pun percaya, tergelincir.
Ada lagi yang tergelincir, umpamanya dia berusaha sekuat tenaga dengan cara yang benar, umpamanya tidak mau terlibat riba, tak mau terlibat riba, meminjam dengan cara riba tak mau. Maka dia pun berusaha sekuat tenaga. Tapi pada akhirnya dia pun terdesak, tak ada pilihan lain. Yang nampak di depan matanya adalah pinjaman riba itu juga. Akhirnya dia tergelincir, dia ambil. Padahal andaikan dia mau bersabar, berusaha, niscaya Allah akan membukakan jalan untuknya. Yaitu ada janji Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan yang ia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia ketahui. Seperti contoh anak kita tadi. Dia bayar seminggu dulu. Dia ingin sebulan, tapi seminggu dia punya uang cuma bayar seminggu. Belum berakhir seminggu lagi, sudah dapat bantuan lagi untuk seminggu yang kedua. Belum lagi masuk minggu kedua, sudah ada yang menyampaikannya untuk satu bulan. Min haitsu la yahtasib. Tinggal lagi sekarang ini percaya atau enggak, itu saja lagi. Percaya atau enggak? Terserah mau percaya atau enggak. Percaya beruntung, tak percaya rugi lah. Apa sebab? Sebab hidup ini sedang, kita ini sekarang ini dalam hidup ini sedang diuji, yaitu akankah beriman kepada Allah atau kufur kepada Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkeinginan untuk beriman, beriman. Berhasil dalam ujian. Siapa yang memilih kekufuran, gagallah dalam ujian. Mudah-mudahan telinga yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mendengar. Mata yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk melihat. Mendengar-mendengar firman-firman Allah, Al-Quran. Melihat-melihat tanda kekuasaan Allah, sehingga kita mengimani, mempercayai kebenaran Allah sebagai Tuhan, kemudian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kemudian Al-Quran sebagai firman Allah, kemudian hari akhirat sebagai hari kepastian yang pasti akan terjadi. Dengan demikian mudah-mudahan insyaAllah kita tetap berada di atas jalan yang benar ini sampai kita menutup usia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.